Halo Uzoner, selamat datang kembali di channel Uzon Indonesia. Dan kali ini nih, walaupun mau weekend, tapi kita tetap akan terus memberikan kalian informasi-informasi seputar teknologi dan otomotif. Dan kali ini kita akan ngasih tahu tentang Toyota CHR yang katanya nih mengeluarkan edisi terbatas. Ada berapa unit? Langsung saja simak video ini. Toyota CHR sebenarnya secara tampilan standar aja, udah eksentrik dan keren, apalagi kalau dimodifikasi. Seperti CHR yang satu ini, hasil garapan Karl Lagerfeld. Toyota memasarkan edisi terbatas CHR Hybrid edisi Karl Lagerfeld hanya 200 unit aja. Tapi jangan khawatir kalau nggak kebagian, karena tampilan modusnya itu bisa buat referensi modifikasi CHR standar kalian. Mengandalkan perpaduan dua warna hitam pada bodi dan putih, mulai dari pilar sampai atap. Sejumlah aksesoris tambahan juga disematkan yang membuat tampang modusnya jadi jauh lebih agresif. Aksen warna putih juga menghiasi bumper bawah, side skirt, cover spion. Kemudian pelek 17 inci pun dibuat berbeda dan dilebur warna hitam. Gak lupa emblem Karl Lagerfeld tertampang pada bagian belakang. Bagian kabin pun juga dibuat dengan nuansa yang sama, perpaduan hitam dan ornamen putih pada bagian dashboardnya serta emblem Karl Lagerfeld. Sedangkan usungan mesin gak berubah. CHR Hybrid mengendong mesin 2ZR FXA 1798cc, dipandu dengan hybrid synergy drive yang menghasilkan tenaga 100 PS di mesin dan 36 PS dari motor listrik. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi otomatis CVT 7 percepatan. Sementara untuk harga, edisi terbatas yang hanya untuk pasar Thailand ini dibanderol sekitar 570 jutaan. Sudah mahal? Kemudian juga untuk pasar Thailand aja, masih minat? Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.